Nah, dan ini lagi mau masak nasi, masak nasinya ditunggu biar mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Pagi hari ini saya buat video sederhana ya. Ya, saya sekarang mau menjembeli kambing untuk syukuran cucu saya ya. Yuk ikuti keren kami. Oke, tapi pas nyembelinya nggak di video ya? Iya. Pas masaknya aja. Yuk. Oke, alhamdulillah ini embenya udah di sembelih. Dan ini tulang-tulangnya mau kita potongin. Karena nanti dimasak santan terus kayak dibagiin ke tetangga gitu ya, Pak. Tapi cuma se-RT biasanya di sini mah. Dan itu bapak-bapak lagi pada makan. Nanti kita lihat ke dapur ya yang masak nasi, karena masak nasinya ditunggu. Ini juga udah diiris-iris tuh. Jadi videonya masih masak-masak ya. Oke, nah tadi kambingnya udah selesai disembelih dan udah di apa ya, untuk dagingnya sama tulangnya udah dipisahin, udah dipotongin tulangnya, dan ini mah apa bahasanya, iris ya. Dan ini apa dulu? Alum dulu. Ya, alum. Apa ya, kalau Indonesianya intinya setelah si daging mentahnya di air panaskan dulu biar nanti gampang untuk dipotonginnya. Gak peot ya, biar gak peot. Biar gak peot. Dan nanti setelah ini baru dimasak. Kalau masak nasi nanti kita ke dapur di belakang. Aku sekarang kita ke belakang yuk. Oke, dan kita sekarang mau bakar dulu sate. Bakar dulu sate ya. Tapi itu mau khusus buat bapak ya. Iya. Karena orang-orang megah satu kambing termasuk aku. Itu gigi hihitnya. Ya. Ini videonya masih berlanjut masak dulu sampai nanti malam ya, Pak. Kecapnya juga ada. Oh, ada. Dan ini di sini tuh lagi mau masak nasi. Dan ini lagi mau masak nasi, masak nasinya ditunggu biar mantep. Dan bapak-bapak yang masak. Kalau ini mah untuk ngalup daging. Kalau itu udah tadi dimasukin beras, dan sebelah sana untuk air. Berarti airnya teh buat apa, Pak? Buat ngegigihan. Buat ngegigihan. Ayo. Ayo, Pak Herman, kayaknya ringan deh. Satenya dibakar di situ. Tadi kita lupa ya, Pak, ada itu. Untung si Aang ngingetin. Tadinya mau digebus di Nahawu. Banyur atuh, Pak. Dan Uki mengelesak. Kayak itu udah matang? Belum. Oh, dioles lagi. Oles lagi. Harus empuk. Iya, tapi kalau dadakan mah biasanya bagus ya. Iya. Tapi alhamdulillah enggak ini apa, enggak bau angru. Iya, enggak. Tuh, Masya Allah, ini di dapur sangat-sangat panas dan ngebul. Tapi kelihatannya empuk deh, Pak. Dagingnya kayak ngembang kayak gitu ya. Iya. Kalau daging kambing tuh sejenis domba lah ya. Sama. Iya, setipe. Kalau nggak bau mah enak banget. Mau. Oh. Itu berapa tusuk? 1, 2, 3, 10. Dan di belakang dapur umum kita langsung kolam dan juga kebun. Jadi ini bener-bener kalau masak di kampung mah dapur alam. Oh, kurang. Siapa sih madang gitu ayahnya dong. Alhamdulillah udah, Pak. Tuh deh, tadi bapak-bapak udah dibagi ya. Udah. Nih ada opan itu. Banyak sekali sih mobilnya. Waduh. Wow, biru. Au. Oh. Mang Ipan ya. Dan alhamdulillah ini kita kue-kue udah jadi sebagian, tinggal nanti jemput di emak. Papais kata emak teh harus ada papais biar kayak zaman dulu cenah. Ini mah. Oh, alhamdulillah. Dan ini semalam yang saya Endang bikin agar. Agarnya pink banget.
menggelora dan juga bolu. Nanti kita potong-potongin untuk disuguhin. Kan ewa gelis lah. Nah, dan ini Wanyai yang udah nanya kemana. Nah, Uwa udah dateng. Merah-merah dengan ibu. Iya, kemarin bapak ya pas maghrib. Kayak hula, Yunus balik ya kakak rasa dan pos di kami tuh tadi. Jadi Teh Rani sedang marut ya. Sedang marut. Bunda ada atau buka? Dan iya di sini lagi apa U? Lagi mimbar nasi buat bagi-bagi. Buat bagi ke rumah-rumah. Iya, ke RT harus kebagi semua 85 orang. Iya, biar barokah ya sedikit. Iya, mudah-mudahan ya gitu. Udah sehat terus. Iya. Cepat terganti lagi. Iya, saya kebagian setimbel? Enggak, yang bikin aja sendiri. Satu ini nih kasihnya. Oh iya, siap-siap. Nih, U selalu biar sendiri. Tadi kita minta air dari sana ya, udah sini mah udah saat soalnya iya. Iya, udah ada, udah disediakan. Oke. Satu. Kalau kurang nanti dinyalin lagi. Minta lagi, iya. Oke, ini masih bungkus nasi. Kalau daging kambingnya mah belum ya, U? Belum. Jadi kita nyicil bungkus nasi dulu 100. 100. Oke. Lebih untuk. Tadi itu gimana mah? Tunduh tuh mah. Oke deh. Nah, dan ini bumbu yang tadi udah jadi berair ya, udah dikasih santan. Tinggal masukin tulang tuh. Kalau akikah mah banyak air. Tuh, masih dari kemarin. Oh, makasih ya, U. Nah, dengan tulang. Tapi ininya nunggu panas dulu baru masukin tulangnya. Oke, siap. Alhamdulillah tulangnya barusan udah masuk. Tuh. Mantul, wangi pisan. Yeah! Ini tuh anak-anak sedang ya. Ya. Alhamdulillah. Tuh. Kontennya bade dibuka sekarang. Tuh, dan ini tadinya sedang dimasak papanasan. Oke, alhamdulillah. Ketemu sama Uwa karena sebenarnya saya tuh ke uwa laki-laki saudara ini lagi berbincang dulu. Saya mau lihat yang bungkus nasi. Dan ini di sebelah sini lagi pada bungkus-bungkus untuk dibagikan yang zuhur. Jadi kalau dibagikan ke rumah tuh nasi sama si daging akikah yang udah dimasaknya. Dede bayinya nggak tidur nggak? Ini daging kambingnya yang tadi dipotong sekarang udah matang, udah bisa dibungkus bungkus kan? Iya, udah dingin. Satu jam lagi bisa dibagi-bagi. Iya, alhamdulillah. Dadah, kiss bye. Waduh, lemon ya. Oke, nah itu Cepiroh mau pada pulang. Nah ini Cepiro. Jadi pada mamelnya sama mamelnya. Dede mamelnya deh, ini mama. Kalau yang aku habis kampung boleh kan? Bisa aku yang lain lagi lan. Terus tadi budak. Itu tuh. Oh. Santai aja. Kayaknya Cepiroh mau pulang. Ayo.
Aduh, dan ini mama so armam lah ya. Santai hiji-hiji abi puyeng deh. Ini deh bunga. Alhamdulillah akhirnya deh Febri udah buka puasanya deh. Makan dulu tapi mama mah enggak cenah ya. Warungnya. Udahlah kita aja ya. Tuh dagingnya suka enggak? Tah hati ayam, hati sapi. Ini deh bunga antingnya banyak banget itu. Sok deh. Kemana ada Febri woi enggak ngupload cenah. Makan deh kata. Oke deh, kita mau makan dulu enggak di video biar nikmat. Wow. Ini dan ini mama lagi susah makan cena diet cena gedan ya. Diet. Mama masuk atau mama bareng mama non wayahnya mah. Tas dia.